Hello guys, selamat datang kembali ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak unboxing Yu-Gi-Oh card lagi. So ini adalah Creation Pack 04. So sebelum tu yang baru jumpa aku punya channel, macam biasalah selamat datang. Dan yang belum subscribe aku punya channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng notifikasi lah supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni aku ada beli 10 paket Yu-Gi-Oh card. Yang ni yang terbaru tau, Creation Pack 04. Ha, so yang ni adalah English Edition for Asia. So dalam satu paket ni ada 5 card. Ha, ni je punya paket je. Memang cantik, ada apa ni, kalau korang familiar dengan apa karakter ni, Silent Swordman. Ha, so ini antara karakter yang aku suka jugalah. Okay, so ni je punya muka belakang dia. Ha, ni kad belakang dia. So jomlah kita buka. So kat sini ada 10 paket. So aku beli pun secara random. So nasib lah kalau ada hit yang best, adalah rezeki. Kalau tak ada, tak apa, kita cuba lagi untuk akan datang. Okay, so sebelum tu aku susunkan dululah. Lagi satu aku lupa nak beritahu, untuk satu paket Yu-Gi-Oh card ni harga je, kalau korang tengok dekat market ataupun dekat Shopee, dalam RM8 lah harga je. So yang ni aku beli dekat kedai secara walk-in, harga je satu paket RM8. Dan kat sini ada 10 paket, so total modal aku keluar untuk Yu-Gi-Oh ni RM80 lah. So kita tengok daripada RM80 ni adakah kita akan balik modal, rugi ataupun untung. So jom kita unboxing. Okay, so untuk paket yang pertama, ni dia. Eh tak payah, sebelum aku mula, aku lupa aku nak cong dulu lah. Cong, kita cong dulu. Kita cong barulah kita unboxing, baru best. So okay, so total ada 10 paket. So jom kita buka paket yang pertama. Okay, so ni je paket dia. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So kat sini ada dia dah koyakkan sikit. So kita tinggal koyakkan saja, tarik saja macam ni lah. So tarik kena hati-hati lah, takut nanti kan terkoyakkan kad pula. So ni je kad Yu-Gi-Oh. So korang kalau familiar dengan Yu-Gi-Oh, saiz kad je kecil je. Kalau tengok saiz tangan aku pun nampak je. Sebab dulu masa kecil-kecil, kita pegang main kad Yu-Gi-Oh ni rasa macam besar. So bila dia dewasa, tangan pun dah besar, so rasa macam kecil pula. Okay, so first kali kita dapat Gold Pride Nitro Head. So card normal card. So seterusnya Metal Force Ori Charge. Ini card fusion . Memang cantik card dia. Aku minat dengan Yu-Gi-Oh sebab card dia lah. Card dia cantik lah, artwork dia aku suka. So next kita dapat Metal Force Stillen, card Pendulum. Dan seterusnya kita dapat Ancient Gear Tank. Ni peminat Yu-Gi-Oh karakter. Aku tak ingat nama cikgu tu. Dekat Yu-Gi-Oh GX. So ni kad je antara kad yang favorite jugalah. So seterusnya kita dapat kad Attack 300, Defense kosong, kad Machine, ada kad je holo, nampaknya kad biasa saja. Gold Pride Pin Bowler. So ni kad rare. Kita tengok dia punya apa ya, nama je kalau warna gold. Okay, so kad pertama ataupun paket pertama daripada 9 paket kumpau. So seterusnya kita buka paket yang kedua. Harap adalah something untuk paket kedua ni. Okay, so kita koyakkan. Okay, nice. So kita keluarkan lah. Okay, so untuk paket kedua, first kali kita dapat Rare Metal Force Bismugia. Dan seterusnya apa ni, Jorori Pang Dangerous Gabu. Nampak ni punya gambar je, memang menyeramkan. Dan seterusnya kita dapat Centurion True Awakening. Dan seterusnya Ancient Gear Fist. Dan kat terakhir kita tengok adakah holo ataupun biasa. Nampak yang holo guys. Oh, kita dapat holo guys. So kat Beast, kita dapat No Pang Foxy Tune. Dia holo, kita tengok yang kilat-kilat kan. Dan nama je ni, nak dekat nama je pun kalau warna gold. So kita dapat first satu ultra rare. Oh, memang terbaik guys. Okay, so kita letak kat sini hit pertama. Okay, so next paket kedua, adakah ada sesuatu? Aku tersilap tarik lah. So kita, aku kalau boleh tak nak kad ni kemek ataupun min lah dekat tepi tepinya. So aku kena koyak terus lah . Okay, macam mana ni, kita koyak je terus. Okay, so paket ke berapa? Ketiga. Performance Flame Eater. Gold Pride That Come Out Of Nowhere. So next kita dapat Elim apa ni? Mem
Mimin Thailand Fracture Dance. Kat apa ni? Okay, so next, adakah hulu ataupun biasa? So biasa, Metal Force Combination. Dan kat terakhir kita tengok attack 100, serangan 1100, defense 2000. Adakah hulu? Beast Warrior nampaknya hulu, guys. Nampak kilat-kilat kan? Ha, kan nampak sini. Ha, nampak kilat-kilat lah. Hulu, guys. Beast Warrior kat tuner effects. So kita dapat hulu. Felix Lightwand Archer. Ha, kat ultra rare lagi. Kita tengok nama dia. Dekat nama kat dia kalau warna gold. So ultra rare dapat 2. So alhamdulillah lah, daripada 10 paket ni nampak je gayanya 2 hit dah keluar. So kita ada lagi berapa ni? Ya, ada lagi berapa, guys? 1, 2, 3, ada lagi 6. Ha, kita dah buka 4 paket. So paket yang kelima, kita tengok paket kelima adakah ada sesuatu ataupun kita dapat 2 hit saja. Okay, so paket kelima, Enchantment of the Fire Kings. Sekejap, aku fokuskan kamera aku sekejap. Okay, so next kita dapat apa ni, guys? Gaga Kupang Crash Beat. Dan seterusnya kita dapat Sonata the Melodious Diva. Ha, kalau korang peminat Melodious Diva punya deck, ha, ni antara yang wajib ada lah. Dan next, nampak gaya bukan hulu, kita dapat Lightwand Barrier. Ha, ni pun antara yang wajib ada untuk apa ni, deck Lightwand. Dan next, apa ni, defense kosong, attack kosong. Kat psychic, kat fusion, kat effect, tapi adakah je hulu ataupun je, tak ada. So kita dapat Rare Full Metal Force Alkahis. So kat rare biasa. Okay, so dah separuh. Ada lagi berbaki. So apa ni? 4, ada lagi 6 paket eh. So ni paket yang kelima. Tak, paket kelima, adakah ada something ataupun kumpau? So, paket kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Aku selalu kalau paket-paket genap bomba ganjil ni, mesti ada something kan? Selalunya lah. Okay, so first kali paket kelima, Gold Pride Pedal to the Metal. The next, Rare Metal Force Beast Mugil. Cannon of the Melodious Diva. The next, kita dapat, ini dia, Silent Swordman level 4. Ni antara akad yang aku suka guna kalau aku main dekat game Yu-Gi-Oh. Okay, nice. Silent Magician level 4, aku dah dapat 1. Dan seterusnya kita tengok, seterusnya aku rasa ni kat biasa ni. Dia bukan holo. Ancient Gear Catapult. So kat rare biasa. Dan ini pun kat normal lah. Silent Magician level 4. So ni pun antara kat wajib ada lah kalau korang peminat level up punya deck. So tinggal lagi separuh, 5 paket. So paket yang ke-6. Tengok paket ke-6 adakah ada sesuatu ataupun tak ada. So tengok. First kali, Serenade the Melodious Diva. Metal Force Silver. Geralt's Lightwand Warrior. Dan seterusnya hulu lagi lah, guys. Kan hulu kan. Sekejap aku tengok, kilat-kilat ni hulu ni. So kat Finn kita dapat apa ni, SR, Gold Pride Captain Carry. Ni kat dia. Sekejap aku fokuskan kamera. Ni dia kat dia hulu. Cantik lah kat dia. Ni dia. So 3 hit daripada 6 pack. So kita tengok yang terakhir, 2600, serangan 2000. Dan terakhir kita dapat Rare Mozarta the Melodious Maestra. So 1 hit SR keluar, Gold Pride Captain Carry. So kita masuk sini. Okay, nice. So tinggal lagi berbaki 4 paket. So kita buka paket yang ke berapa ni, ke 7 lah. Kita buka paket 7. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ada sesuatu ataupun kumpau ataupun 3 hit saja yang kita dapat hari ni. So first kali, Enchantment of the Fire Kings. Score of the Melodious Diva. Rare Metal Force Beast Mugil. Adakah holo?
Nampaknya tak ada, kat biasa. Joripang Madami Spider dan kat terakhir rare biasa, Momentum Learn Kerenius Burst. So tinggal lagi berapa? 3 paket lagi guys. 3 paket lagi guys. Okay, so kita buka paket ketiga terakhir ni. Paket ke 8. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, paket ke 8. Okay, so first kali Rare Metal Force Bismu Gear. Ni kita dah dapat banyak dah ni, untuk Bismu Gear ni. So next, Metal Force apa ni, Gold River. Dan next, Enchantment of the Fire Kings. Dan seterusnya adakah holo? Ha, holo lagi lah guys. Kat Psychic CR 04 AE 050 Gold Pride Roller, apa ni, Roller Ball Baller. So kat SR keluar. Dan yang terakhir kita tengok adakah ada something. So tak ada, Tantan the Melodious Diva. So nampak gayanya kita dapat SR lagi. So kita masuk sini. Okay, so dah 4 eh. Kita dah dapat 4 hit. Aku letak sini lah hit eh. So nanti kita tengok balik. So untuk secret rare ataupun quarter century tak keluar eh. So kita ada lagi 2, harap-harap adalah antara 2 ni terselit satu quarter century. Okay, so next, paket kedua terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Paket ke 9. Koyak. Okay, so paket ke 9, Metal Force apa ni, World Flame. Seterusnya Onslaught of the Fire Kings, Metal Force Silver. Adakah holo? Nampak gaya bukan. Ancient Gear Workshop. Ni pun antara kad wajib untuk kad Ancient Gear. So seterusnya kad attack 3500, defense 1000. So dia bukan holo. So kita dapat Silent Magician level 4, level 8. So dia kad rare biasa je. So untuk Silent Magician level berapa yang sebelum yang ini, yang tu rare punya. So yang kita dapat rare biasa je, Silent Magician level 4. So nice lah. Tapi Silent Swordman ni tak dapat. Aku kalau boleh aku nak Silent Swordman. So tapi tak apalah, dapat Silent Magician pun okey lah. Sebab Silent Magician ni antara kat nostalgia aku lah. Aku dulu suka guna Silent Magician. So satu pack, last pack, adakah ada magic ataupun kumpau? So bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so last pack, Gold Pride Nitro Hit. Dan seterusnya Metal Force Ori Charge, Metal Force Stilen. So seterusnya Kak Ling Pyro, tapi dia bukan Kak Holo. Gold Pride Nitro Blaster. Dan seterusnya Kak biasa, Ray biasa, First Movement Solo. Okay, so kita dah buka 10 paket eh. 10 paket, kita cuma dapat berapa hit? 4 hit saja. So ni dia hit-hit yang kita dapat lah. Aku recap balik. So first kali kita dapat apa ni, SR, SR Gold Pride Captain Carry, SR Gold Pride Rollerball. Dan seterusnya kita dapat Ultra Rare Felix Lightwind Archer dan Ultra Rare Noh Pang Foxy Tune. So itu sajalah hit-hit yang kita dapat hari ni. Okay, so ini dia. So itulah dia nilai yang kita dapat untuk unboxing kali ni. So korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like, share dan subscribe aku punya channel. Itu saja yang aku dapat kongsikan untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.